Puan Wah, daripada pensyarah kanan cemerlang Matematik IPG Kampus Sultan Abdul Halim, merupakan jawatan jurulatih utama kebangsaan pentaksiran bilik darjah PBD. Beliau merupakan panel pembangunan modul dan tenaga pengajar utama pembelajaran matematik secara inggeri ataupun PMSR Pusat STEM Negara dan merupakan fasilitator program sokongan DLP. Sementara untuk yang kedua, jurulatih utama yang kedua ialah Puan Junita Imad Ali Al-Elais Naim, merupakan Ketua Unit Jabatan Kecemerlangan Akademik di IPGK Bainun dan pensyarah kanan Unit Matematik di Jabatan STEM. Jadi saya rasa secara ringkasnya pengenalan tentang jurulatih petang ini. Jadi untuk tidak melengahkan masa, dengan ini menyerahkan sesi ini kepada Puan Wah untuk topik 3, pemetaan antara DSKP dan bahan PDPBT numerasi. Dipersilakan Puan Wah. Okey, terima kasih Dr. Mahani. Terima kasih Dr. Mahani. Okey, tak apa, kalau cikgu-cikgu rasa borang tu ada masalah, tak apa, nanti urus dia, nanti akan edit lepas tu. Boleh dengar tak? Nampak tak saya? Boleh dengar tak? Hello? Boleh dengar. Okey, saya teruskan. Okey, sebelum tu saya nak minta cikgu-cikgu kalau yang tak daftar keseluruhan e-pendaftaran di classroom di atas kan daftar sekarang, sebab yang saya nampak tak ramai lagi untuk e-pendaftaran, cuma 17 orang saja yang daftar untuk e-pendaftaran untuk ketiga-tiga hari ini. Selain daripada e-pendaftaran, cikgu-cikgu juga perlu daftar untuk setiap slot, macam slot topik 3. Kalau topik 3 tu ada masalah, tak apa, nanti akan saya mak balik, mungkin silap yang orang tu. Okey. Nak mula. Okey. Pastikan yang semua sudah isi. Kalau e pendaftaran tu yang penting, lepas tu yang entrance survey pun tak ramai yang isi. Pastikan isilah entrance survey tu. Okey. Dan saya nak minta pendaftaran, nak daftar pendaftaran di Google Classroom, atas sekali ada e-pendaftaran. Itu sekali, lepas tu setiap topik ada kehadiran untuk setiap topik. Yang semua tu cikgu kena, kesemuanya ada 5 topik. Okey. Dan entrance survey penting juga buat. Okey, sebelum tu saya nak mula, saya nak present. Okey, saya bagi tips sikit lah untuk online meeting ni. Cikgu-cikgu nak online meeting ni, kalau boleh tak gunakan kamera, boleh offkan. Kalau mic tu tak pakai, boleh offkan untuk kurangkan kegunaan data lah. Saya juga minta izin sebab saya nak present, minta offkan kamera. Okey, boleh nampak skrin saya? Boleh. Okey, clear. Thank you. So saya akan teruskan. Okey, setelah cikgu-cikgu dengar topik 1, topik 2 awal pagi tadi sampai tengah hari, saya akan sambung sedikit untuk slot saya ni, topik ketiga. So untuk topik ketiga ni dia akan ambil masa 1 jam 30 minit lah, lebih kurang sebelum pukul 4, 3.45, dan dia tumpuan dia ada pada pemetaan antara DSKP matematik dan bahan pengajaran dan pembelajaran berfokus dan terbeza numerasi, ataupun dalam ringkas in short kita panggil sebagai PDP
PTN lah, yang cikgu semua dengar dari pagi tadi. So untuk PDP PTN ni, seperti yang semua sedia maklum, disediakan dengan satu modul yang lengkap oleh JUK kita. Okay, modul ataupun MOLIP ni. So MOLIP ni dia ada bina untuk membantu kita lah, para guru kita semua ni, dalam menguasai dan melaksanakan pendekatan pedagogi berfokus dan terbeza. So supaya membolehkan penyampaian ilmu dan kemahiran kita dapat disalurkan dengan tepat dan sampai kepada kumpulan sasaran. Okey, kalau kalaulah asal cikgu-cikgu ni ramai yang di tahap kebanyakannya dalam yang mengajar tahap 1, kebanyakannya tahun 2, matematik tahun 2 dan tahun 3. Okey, kalau sebelum tu mungkin itu tumpuan kita memang kita ambil kira prerequisite knowledge anak murid kita. So tapi kita ambil sebagai keseluruhan apa yang mereka sudah tahu, apa yang mereka sudah belajar, tapi kita tak ambil dari segi aras mereka. Kita tengok keseluruhan apa yang mereka sudah belajar di tahun 2, kita sambung di tahun 3. Apa yang mereka belajar di topik sebelum tu, kita ambil kira dan teruskan topik seterusnya. Tapi yang ni dia lebih tumpuan dia kepada terbeza dan berfokus dan terbeza ni. So dia beza dari segi apa? Dari segi kandungan, dari segi pengetahuan sedia, aras mereka sama ada aras asas, sederhana dan tinggi. Okay. So slot ni akan dikendalikan oleh saya. Okay, saya dari IPG Campus Sultan Abdul Halim dan Puan Junita Mak Ali dari IPG Campus Pulau Pinang. Okay. Okay, kita tengok. Okay, seperti yang kita sedia maklum, okay, PDP BTN tu terdiri daripada tiga elemen yang penting. Okay, so tiga elemen yang penting itu sama terbeza, terbeza proses dan terbeza produk. Maka guru-guru, kita sebagai guru-guru perlu ada kemahiran dalam memeta dan merungkai di SKP. So sebab kemahiran dalam merungkai di SKP itu memainkan peranan utama untuk merancang bahan dan aktiviti dalam PDP BTN ni. Okey, kita tengok apa dia yang dikatakan merungkai di SKP. So kalaulah cikgu-cikgu terlibat dengan sekolah cikgu sebagai TS25 ataupun cikgu yang pernah hadir kursus PBD dan sebagainya, memang ini bukan satu yang barulah merungkai di SKP pada cikgu-cikgu semua. So kita belajar macam mana nak merungkai dan merangkai di SKP, buat pemetaan. So sini kita imbas belah sajalah. Okey. So kemahiran guru dalam merancang PDP memainkan peranan utama dalam pencapaian murid. Maka guru yang baik ataupun seharusnya mampu memperbagaikan bahan dan aktiviti bersesuaian dengan kepelbagaian aras kebolehan murid. So yang ni satu lagi. Guru perlu menguasai pengetahuan pedagogi yang berfokus dan terbeza dalam merencana bahan dan aktiviti selari dengan pencapaian tahap penguasaan seseorang murid berpandukan di SKP. Okey, seperti yang JU-JU yang katakan tadi, Tomlinson adalah pelapor bagi kaedah PDP BT ni. Dan menurutnya setiap guru harus memiliki mindset yang positif lah, yang sentiasa memberikan pertimbangan kepada keperluan. So kita perlu sediakan ataupun kita perlu menguasai pengetahuan pedagogi yang berfokus dan terbeza ni. So pada peringkat awal PDP BT yang kita nak laksanakan nanti, guru terlebih dahulu
Yang pertama, kita kena ada menguasai kemahiran ni, merungkai di SKP. Lepas tu, kita mampu juga kena mampu pelbagaikan bahan dan aktiviti, dan seterusnya kita perlu kuasai pengetahuan betul-betul tentang pedagogi dan fokus ini. Okay, so objektif untuk slot ini yang akan mengambil masa 1 jam lebih ini, so saya akan menerangkan di SKP matematik tahun 2 dan 3. Saya rasa buku ini bukan satu yang baru untuk cikgu-cikgu. Mungkin cikgu-cikgu lebih lagi menguasai di SKP dari saya sebab cikgu-cikgu memang merujuk di SKP lah untuk PDP dan seterusnya. Tapi kita bincang sama-sama, tengok apa yang boleh kita kongsi sama-sama dalam di SKP tahun 2 dan tahun 3. Dan kita juga akan merungkai di SKP melalui pemetaan, dan akhir sekali kita perlu boleh cadangkan bahan PDP-PT yang bersesuaian untuk menterjemahkan standard pembelajaran. Okey, saya ada masalah, ada apa-apa soalan? Okey, masih ada cikgu yang tanya, saya baca dalam chat lah. Masih ada cikgu yang tanya tentang form tu. Tak apa, form tu nanti akan diubah suai oleh Usutia nanti. So mungkin ini tersilap upload form yang lama kot, nanti akan uruskan yang tu. Tak apa, kita teruskan. So kita tengok di SKP Matematik tahun 2. Okey, dalam bidang pembelajaran, okey, ataupun kandungan matematik dirangkumkan keseluruhannya dalam bidang 5 bidang pembelajaran. Okey, mana-mana pun kandungan matematik ada 5 bidang pembelajaran. So, dia akan selalunya akan mula dengan nombor dan operasi, apa lagi bidang. Okey, kita tengok ah. So, dalam tahun 3 dia ada nombor dan operasi. Okey, yang merangkumi tajuk nombor bulat hingga 1000, operasi asas, pecahan dan perpuluhan, wang, dan bidang kedua, sukatan dan geometri, masa dan waktu, ukuran dan sukatan, ruang, dan bidang ketiga, statistik dan kebarangkalian, pengurusan data. Okey, sama ada topik apa di SKP untuk tahun 1 dan tahun 2, dia cuma akan merangkumi bidang. So melibatkan 3 bidang ni yang kalau tahun 2 ada 8 topik keseluruhannya. Okey. So kalau tahun 3 ataupun kita tengok juga di sini saya lampirkan juga dengan muka surat lah di SKP jika cikgu-cikgu nak rojok lah nanti untuk pembinaan RPH dan sebagainya. Okey, so ada 3 bidang yang besar yang akan patut dipelajari oleh murid tahun 2. Dan 8 topik di sini. Dan kalau untuk tahun 3 dia tambah satu bidang pembelajaran, iaitu bidang yang perkaitan dan algebra, melibatkan topik koordinat di sini. So tambahan satu bidang, so kesemuanya ada 4 bidang. Okay, yang lain semua masih sama, ada nombor bulat tapi sini tahun 3 hingga 10,000. Okay, melibatkan operasi asas dan pecahan, perpuluhan dan peratus, wang sama juga. Okey, geometri dan sukatan geometri masih ada masa ada waktu, cuma belajar yang lebih lagi. Ukuran dan sukatan, ruang, so ini topik yang bidang yang baru melibatkan koordinat. Okey, dan statistik dan kebarangkalian masih lagi pengurusan data. Okey, so kalau untuk sebelum semakkan pun kita pun ada perkaitan dan algebra, tapi cuma mungkin tahun 5 atau 4 saja. So untuk semakkan 2017 ni dibawa ke koordinat tu dibawa ke tahun 3. Okey, dan seterusnya tambah lagi. Selain dari koordinat, mereka belajar juga nisbah dan kadaran lah. Mungkin dalam tahun 4 atau tahun 5, saya tak pastilah. Okey, lepas tu ke statistik dan kebarangkalian pun selain dia pengurusan data ada juga yang bertambah mungkin untuk tahun yang seterusnya lah, tambah kebolehjadian dan sebagainya. So untuk ini untuk tahun 2 dan 3. So
kita tengok hospital selalu untuk di SKP tahun 2, tahun 3 ni. Dan tahun 3 ni kita cover 4 bidang. Tadi tahun 2, 3 bidang sahaja. Kesemuanya kalau setakat sehingga sekolah menengah, kesemuanya ada 5 bidang. Satu lagi bidang iaitu matematik discrete, tapi dia tak ada di sekolah rendah. Sekolah menengah saja akan buat discrete matematik. Okey, ini pula adalah buka surat untuk rujukan cikgu-cikgu tu. Cikgu-cikgu semua. Okey. So kita tengok kita ambil satu contoh. Contoh kita tengok matrik di SKP tu. Okey. So kita ambil contoh tahun 3 kot, yang ni ruang, topik 7 ruang, topik ruang ni. So ada 3 kalau di SKP tu kita ada sini ada 3 subtopik yang penting ataupun 3 standard kandungan ni, bentuk 3 dimensi, bentuk 2 dimensi dan penyelesaian masalah. Okey. Kalau cikgu perhatikan, kalau dalam di SKP matematik setiap tahun lah, tahun apa-apa pun, untuk setiap topik kita akan akhiri dengan satu penyelesaian masalah. Topik apa-apa pun, dari operasi, nombor, masa dan sebagainya, setiap topik dia akan ada penyelesaian masalah. Okey. So sebab penyelesaian masalah tu dia merupakan fokus utama dalam PDP matematik. Okey, justru PDP perlu melibatkan kemahiran penyelesaian masalah secara komprehensif dan berentasi keseluruhan kurikulum. So dari tahun 1 hingga tahun 6, mana-mana topik dia akan akhir dengan penyelesaian masalah, dan kemahiran ini perlu dipenekanan sewajarnya. Okey, supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. Okey. So setiap kali kita selepas belajar setiap kandungan, dia akan akhiri dengan menyelesaikan masalah yang melibatkan apa-apa masa waktulah, pecahan dan sebagainya semua. So standard kandungan kita tengok ada 3 komponen yang penting dalam di SKP. Okey. So kita tahu kandungan ni adalah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui ataupun dia boleh lakukan dalam tempoh masa ni. Kalau tahun 3, maksudnya tahun 3 ni dia umur macam ni, dia patut belajar benda ni. Okey. Ataupun tapi dia merangkumi aspek-aspek merangkumi aspek seperti pengetahuan, kemahiran dan nilai. Okey, so dia dijajakan untuk kandungan ni dengan standard pembelajaran, di mana standard pembelajaran adalah satu penempatan ataupun kriteria ataupun indikator yang kita katakan bagi pencapaian yang boleh diukur, kita boleh diukur bagi setiap standard kandungan. So untuk nak belajar ni, kita kena murid mesti boleh mengenal pasti bentuk 3 dimensi berdasarkan huraian ciri-ciri. Ini yang kita jajarkan dengannya. Dan untuk 3 dimensi, dia mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk 3 dimensi. Okey, bentuk asas dia. Dan yang ketiga, ada soalan nak tanya ke? Ada orang buka mic. Okey, kalau ada soalan boleh cecah tak apa, ataupun tak di chat lah, saya boleh baca sebab saya ada. Dan satu lagi, mengenal pasti pelbagai bentangan atau net bentuk 3 dimensi. So untuk tahun 3 ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5 sahaja 3 dimensi yang mereka perlu belajar. Okay. So ini, dan catatan ni adalah selalunya cadangan aktiviti PDP ataupun nota lah untuk membantu guru-guru dan dalam menterjemahkan standard pembelajaran. So kalau kita ada masalah sikit nak terjemahkan dia, sebab kita nak rungkai, nak terjemah apa yang kita nak buat, apakah aktiviti yang kita nak rancangkan, kita boleh rujuk setakat mana. So setakat ini saja untuk budak umur 8-9 tahun ni. So kita dia boleh kenalkan kenapa pasti 5 3D ni dengan huraian ciri-ciri dan sebagainya. Nanti kita tengok secara okay. So kita tengok yang ni macam mana dalam yang ni adalah untuk pemetaan dan
rungkaian di SKP. Okay. So, dalam rungkaian dan apanya, kalau kita tengok kandungan bentuk tiga dimensi ini, dan untuk kandungan yang mereka budak kena patut ini, dan indikator kita nak, mereka boleh mengenapasi ini, macam mana kita, apakah aktiviti yang boleh kita lakukan, apakah aktiviti yang kita boleh laksanakan untuk kita nak rungkai, kita nak merancanglah dan laksanakan aktiviti dalam kelas. Okay, so kita kena, yang tu kita kena rancang aktiviti-aktivitinya supaya kita boleh ukur bahawa murid ini sudah boleh kena pasti. Okey, kalau kita nak buat dalam PDP-BTN ini, kalau ikut Tomlinson, kita boleh sama ada beza dari segi kandungan ataupun beza dari segi proses dan ataupun kita beza dari segi produk mereka, produk yang dihasilkan. Tapi ikut Tomlinson ni, kalau kandungan ni, konten, saya baca balik, saya quote balik apa yang Tomlinson sebut tu, kalau kandungan tu, content is the input of teaching and learning. So input dia is what we teach and what we want students to learn. Okay, ini adalah apa yang Tomlinson katalah kalau kita nak bezakan dia. So, tapi kalau kita nak bezakan dia, dia kata differentiating content can be taught in two ways. Kita boleh buat dalam dua cara untuk bezakan kandungan. Okay ya. So cikgu dengar betul-betul, sebab kita nak bezakan kandungan. Tapi apa yang dicatat di sini, di SKP kita kena kitab kita, kita kena ikut betul-betul. Kita tak boleh ubah suai sini. Betul tak? Kalau di SKP kita kena ikut apa yang budak kita perlu belajar pada tahap ini. So kita tak boleh, so apa yang dikatakan oleh Tomlinson, kita boleh buat dalam dua cara. Satu, dalam differentiating content ini, dalam bezakan kandungan ni, kita boleh, we can adapt what we teach. Tapi kita tak boleh, kita tak boleh adapt betul-betul, kita tak boleh tukar 3D, kita tak mau benda ni. Tapi apa yang kita boleh buat, yang kedua, cara kedua, we can adapt or modify, kita boleh adapt or modify how we give student access to what we want them to learn. Kita nak boleh melalui proses ataupun aktiviti itu, how we give student access, kita macam mana nak bagi dia menjurus ke what we want them to learn. Itu dia, kita, we want them to identify. Kita nak student kita boleh kenapasi bentuk tiga dimensi. Betul tak? So apa yang kita boleh buat, kita boleh modify, kita adapt macam mana nak pergi ke jurus ke ini. Okay? Boleh tak? So sebab kita tak boleh sesuai kandungan tu, so kita lebih kepada adapt and modify how we give student access to what we want them to learn lah. So tapi apa-apa pun, kita nak bezakan kandungan tu, masih kita perlu kepada asas kita bahawa kita kena tengok dari segi kesediaan mereka, tengok dari segi minat mereka dan profil belajar mereka. So katakan, okay, saya sekarang nak minta respon cikgu-cikgu. Saya nak minta respon sikit. Cikgu selalu baca dalam di SKP nak ajar 3D. So kita nak kena pasti, nak murid kita kena pasti bentuk tiga dimensi. So selalunya apakah aktiviti yang cikgu rancangkan di sini? Cikgu kena rancanglah kan. So bagi sedikit, boleh tulis dalam chat, saya nak tengok apakah yang cikgu rancang di sini. Apakah aktiviti yang mungkin sesuai yang cikgu, kita rasa boleh murid kita boleh kena pasti bentuk? Boleh tak? Tolong respon. Are you still with me? Cikgu-cikgu, bawa objek maujud, bagus. Kita tunjukkan, terima kasih Cikgu Wan Muhammad Effendi kerana sudah respon. Okey, dia kata bawa objek maujud. So, biar mereka tengok dan apalah berdasarkan ciri-ciri. Okey, salah satu, memadankan bentuk dengan nama 3D. Mungkin pada awal-awal tu mereka tak kenal 3D dulu. So mungkin kita nak
bagi mereka bentuk 3D, tengok, tunjuk bentuk dan tanya murid, boleh juga kita tunjuk satu-satu, membuat bentuk, ini okey juga. So apa-apa pun kita kepada, boleh sini kita pergi ke ambil kira juga kesediaan mereka, ambil kira juga minat mereka. Mungkin ada murid yang dia suka tulis, lukis. So kalau murid yang suka lukis, so dia mungkin akan lukis. Mungkinlah saya kata, mungkin ada student. Tapi kalau ada murid yang mungkin dia suka cerita, dia akan cerita. Ataupun kalau dia tak pandai cerita, mungkin dia tunjukkan benda-benda yang ada dalam bilik darjah kita. So, ataupun dia kelaskan dia. So, semua ni kita tahu dia sudah boleh kena pasti. Betul tak cikgu? Okay, tengok barang-barang. Okay, ada juga. Terima kasih cikgu Syamuddin. Merwana. Okay, merwana tu macam mana cikgu cikgu Sawal? Merwana mungkin merwana yang sama, betul tak? Okay, so kalau dalam ni, mungkin dia lebih kepada kelaskan mereka. So, apa-apa pun aktiviti yang cikgu lakukan ini, dia akan ambil kira juga kesediaan murid, minat murid. Tapi kita pergi ke lebih kepada mereka boleh kena pasti bentuk. Okey, terima kasih. Bawa bahan di rumah. Okey, baguslah. Ini memang cikgu-cikgu yang bawa lawatan tunjuk objek. Okey, boleh. Semua tu saya terima. Okey, asal yang pentingnya kita boleh pastikan kita murid kita boleh kena pasti bentuk. Okey, apa-apa pun. Okey, kita tengok ah. So, untuk bentuk tiga dimensi, untuk standard pembelajaran kenapa itu, so dia boleh beza dari segi, kita tak bezakan kandungan itu, kita bezakan mungkin dari segi macam mana dia assess ke arah kenapa pasti. Okay, modify, adapt how we give student access to what we want them to learn, iaitu identify itu. So kita biar mereka kelaskan bentuk 3D. Bentuk 3D, mungkin lukis, okay, yang kelaskan mungkin suka cakap, dia cukup cuma kumpulkan bahan-bahan dalam satu, ataupun yang ada yang senaraikan, okay, senaraikan bentuk-bentuk. So ini kandungan lah, assess ini dia dari segi beza dari segi kandungan. So proses tu, proses beza dari segi proses, so dia ada kelaskan objek 3D ikut C, lukis bentuk 3D ikut ciri, dan senaraikan objek ikut ciri dia. Apa-apa pun sampai ke hujung, produk dia mungkin sama. Apa, okay, projek hasil produk dia sama di sini. Kita sudah nak mencapai ke bentuk nak mereka belajar kandungan ni. So kita dah bentuk mungkin kubus tu, bentuk dia apa dia, berapa sisi, berapa bucu, 8, berapa permukaan, 6 dan sebagainya. Semua mereka akan sama ada dia tengok dari segi benda mawujud, pegang ataupun tengok dari mana, ataupun dia benda-benda dalam kelas ataupun yang cikgu bawa ataupun di mana-mana dia jumpa. So apa-apa pun dia akan dapatlah mengenal pasti bentuk. Okey, cuma mungkin budak dari aras yang berbeza, mungkin dia pengenalan dia mungkin ada sedikitlah, mungkin aras yang tinggi mungkin dia mengenal ke semua 5 objek, mungkin aras yang rendah mungkin dia cuma kenal 3 daripada 5 objek. Tak apa. Kita mungkin bagi masa sekali lagi mungkin dia agak lambat. Itulah yang perbezaan pelajar kita, perbezaan aras keperbagaian. Okay, so inilah yang kita katakan sebagai pemetaan dan merungkai ya. Apa yang kita boleh buat untuk beza dari segi ke arah pembelajaran untuk standard kandungan ni. Okay, so selepas yang cikgu dengar dalam masa mungkin dalam 30 minit ni, kita cuba sedikit apa yang kita belajar ataupun apa yang kita faham dari sepanjang hari ini. So masih dengan saya nak cikgu pergi ke yang Kahoot ni dan kita cuma main game sedikit, pergi ke login ke www.kahoot.it dulu. Okay, sorry.
Okay. So untuk slot pemetaan di SKP itu. Sudah sedia untuk Kahoot? Sedia dengan handphone cikgu masing-masing? Okay, saya get ready to join. Okay, game pin dia 442-4643. Game pin 442. Okay, ada. Ataupun saya share ni, link ini di sini. Okay, boleh saya sudah share link. Okay, kita ada berapa ramai petang ni? Ada 75. So, kalau dalam 130 lebih, 40 kita boleh mula. Okey, sebelum sementara menunggu yang lain masuk dalam Kahoot ni, ada cikgu nak tanya soalan? Okey. Terima kasih Cikgu Nora Fisha. Tak ramai, 28 je. Kita tunggu dalam 30 lebih kita mula. Mungkin separuh dari 74. Sebenarnya apa yang saya ceritakan di cikgu-cikgu semua buat, saya tahu. Oh, tapi mungkin dalam satu-satu ketika tu mungkin kita tak ambil kita ambil kira apa prerequisite knowledge mereka, pengetahuan sedia ada murid kita, tapi kita tak ambil kira mungkin aras mereka. So di sini mungkin kita lebih kepada tumpuan kita pada aras mereka, satu ke dua ke tiga. Okey, kita boleh sediakan aktiviti untuk berbagai ketika di aras dan sebagainya. Okay, 30. Mungkin dalam 35 kita boleh mula. Okey, cikgu kena tengok skrin saya. Semua soalan di sini dan cikgu jawab di handphone masing-masing. Line slow ah. Line slow saya tak boleh apa. Nanti saya sharekan sedikit tips untuk ya, okey. Terima kasih Puan Junita sudah sebut pilihan jawapan sahaja di handphone. Okey, sudah tiga-tiga. Lagi dua, separuh kita mula. Ada tak cikgu yang nak saya tunggu sekejap? Kalau tidak, saya nak mula sekarang. 34. Puan Wah, tunggu sekejap. Sekejap? Okey. Ada tu cikgu-cikgu yang berminat nak. Okey, tunggu saat. Loading lagi. Cikgu Amit, kata tunggu saat, okey. Eh, 34 boleh jadi 33 balik. Tak boleh sampai 35 ke? Oh, betul ke? Tengok, bukan. Memang dia maksimum player 50, tapi kita tunggu sampai 35 dia tak sampai. Tadi ada cikgu bagi tahu saya dia lambat sikit baru sampai rumah. On tak off apa. Line tak berapa elok.
Okey, saya bagi masa sedikit. Miss Wah. Ya. Saya nak tanya, yang produk tu dia jadual, that means dia melengkapkan jadual ke apa tu? Boleh saja, terpulang kepada aktiviti. Maksudnya sampai akhir sekali, murid kita mesti boleh kena pastilah dari mungkin dari 5 ataupun 3. Tapi produk sini saya bagi contoh sebagai jadual, tapi mungkin bukan jadual, mungkin murid-murid. Tapi selalunya untuk kita senarakan ciri-ciri untuk 3D tu kita bagi jadual, betul tak? Cikgu-cikgu akan bagi jadual, betul. Tapi tak semestinya jadual. Asalkan dia kata, oh dia nampak yang kubus tu, dia tahu ada 6 permukaan, dia tahu ada berapa sisi, dia tahu berapa permukaan yang segi 4 sama. Mungkin ini sebagai, yalah. Jadi turun balik. Kenapa? Kan nak mula dah? Dekat pukul 3 dah. Lebih baik kita mula. Okey. Sebab kita nak habis dalam 3.45 hari ni. Sebab cikgu-cikgu yang sudah. Okey, saya mula sekarang boleh? Sedia? Okey, start. Apa yang saya ceritakan tadi? Banyak kali saya sebut tadi. Bagus, 13 orang jawab betul. So ada 3 bidang. Ingat lagi bidang apa? Okay. DCC. Okay, kita teruskan. Tolakkan. Okey, bagus. 4 bidang. Apa bidang satu bidang yang tambahan tu? Berkaitan dengan algebra kan? Okey. Teruskan. Okey. N. Okey, pergi next. Baru saya sebut. Oh, saya dah sebut jawapan pun ada yang silap. Okay, berkaitan dengan algebra. So, apa topik dia? Coordinate. Ada cikgu tahun 3 sini, coordinate. Ada masalah dengan belajar coordinate tak? Okay, so nanti mungkin kita boleh cubalah. Okay, next. 3 elemen. Okay, so 3 elemen, standard kita tak ambil kira. Kita beza dari kandungan, proses ataupun produk. Alright. Yang cikgu-cikgu yang pilih produk, kandungan, proses tu silap pilih kot. Okay. Apa itu molips? Ini nak uji sama ada cikgu mengantuk ke tak? Ada juga yang sedikit yang mengantuk. 11 orang ni bukan modul. Okey, modul. Kerangka. Tadi Dr. Nuru sebut ni, sebelum lunch tadi. Apa dia? Okay.
Okey, bagus. Dia sebut Dr. Nuru sebut ini sebagai nadi kita, saya ingat lagi. So dia merupakan kualiti murid yang dihasratkan. Okey, melalui sistem pendidikan kita tu dihasratkan dia berfikrah matematik. Alright. Ni cepat sikit. True or false? Cepat. Okey, bagus. Semakin true or false? Terbeza proses. Okey. So menunjuk perkara yang mereka belajar atau ketahui. Okey. Last one. Apakah aspek yang diambil kira? Saya sebut juga. Betul, kita ambil kira kesediaan, sama ada dia readiness, kita ambil kira minat dia. Okay, kalau dia yang suka lukis tu, mungkin kita pergi ke let them draw. Okay, profil belajar, kita tak ambil kira fizikal, kita dalam berfokus dan terbeza ni. Okay, scoreboard ni untuk 10 soalan. So Cikgu N, kita tanya Cikgu N. Itulah. Tak habis lagi. Sorry. Faktor jantina, apa dia? Budaya, biologi. Profil apa? Profil belajar. Okay. So ni soalan yang last lah. So tengok siapa yang ketiga. Wah, yang ketiga pun 9, betul lah. Yang kedua pun 9, yang pertama pun 9. Tanya ketiga-tiga cikgu tu. Sebenarnya cuma mungkin masa dari segi cikgu N tu dia cepat sikit lah. Cikgu A tu lambat sikit. Okay, so saya ucapkan tanya kepada cikgu N, cikgu WSA dengan cikgu A. Cikgu N tu perempuan, cikgu A tu lelaki, WSA tu tak pasti. Okay, boleh tunjuk muka tak? Boleh tak kita pergi ke ni? Semua yang 9 boleh, okay. Saya stop presenting. Saya nak tengok. Nampak tak tadi? Mana tu? Okay, nampak tak? Ketiga-tiga tu cikgu N, cikgu WSA, cikgu A. Okey, boleh tak tunjuk muka? Mana cikgu Tania? Tania ketiga-tiga cikgu tu. C1 tadi, C1 lah. Mana? Cikgu N, mana cikgu N? Cikgu N ada di sini tak? Cikgu N masih sibuk jawab ke? Cikgu N mana dia? Your computer might slow. Tak apa. Saya nak habis dah. Cikgu N mana? Cikgu N malu ah. Cikgu N, cikgu WSA mana? Cikgu WSA. Saya. Okey, Tania. Tanya cikgu Wan Chayana. Mana lagi cikgu satu? Cikgu A. AZ. Tanya cikgu Suhaina. Cikgu A mana dia? Cikgu A. Kalau tak mau tunjuk muka, tulis di chat lah dari sekolah mana cikgu N, cikgu Wan Suhaina tu dari sekolah mana, dan cikgu A tu dari mana. Tahniah semua. Okay, so setakat sekarang, setakat inilah untuk
yang saya nak buat pemetaan dan rungkaian di SKP itu, yang dan seterusnya saya serah kepada Puan Junita dari IPG Tunku Bainun untuk yang seterusnya. Silakan Puan Ju. Puan Hua, tolong stop presenting. Okey, terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Puan Wah, okey, yang telah melaksanakan topik satu. Okey, dan saya dapat lihat cikgu-cikgu semua sungguh bersemangat ya menjawab Kahoot, kuis dan bentuk Kahoot. Okey, dan ada yang tak boleh masuk tu mungkin disebabkan oleh lain lah. Okey, jadi okey, semua JU-JU saya ucapkan selamat petang, okey, dan juga kepada semua peserta kursus bengkel penyebaran Molib Zon Utara. Okey, saya mulakan dengan serangkap pantun. Sungguh merdu suara pengacara, lemak manis santun bahasa. Selamat datang tuan-puan semua, bengkel penyebaran Molib Zon Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, ada yang kata okay. Jadi saya mohon izin untuk off camera saya. Okay, terima kasih. Saya akan sambung dengan apa yang telah dibentang oleh Puan Wah sebentar tadi. Okey. Di sini saya ingin buat sedikit ulang kajilah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan memeta dan merungkai. Okey. Memeta dan merungkai. Jadi saya harap semua cikgu telah bersedialah. Walaupun masa ni tak berapa nak best kan, sebab masa ni kita dah masa bulan puasa lagi kan. Okay, dia dah slow down sikit. Okay, tapi tak apa, insyaAllah. Saya nampak cikgu-cikgu semua bersemangat tadi ya. Okay, so untuk memeta dan merungkai, okay, sebenarnya apa maksud memeta dan merungkai ni? Okay, maksud tadi mungkin kita dah tahu dah. Okay, jadi kenapa sebenarnya kita perlu melakukan memeta dan merungkai ni? Jadi saya mohon cikgu-cikgu sekalian, okay, untuk apa ni, mengelakkan daripada mengantuk, okay, boleh typekan di ruangan chat, okay, apakah tujuan ataupun kenapa kita perlu memeta dan merungkai kan cikgu? Saya perlukan respon daripada cikgu ya. Dia tak nampak lagi respon. Boleh dengar ke? Boleh, jelas. Jelas Puan Ju. Boleh. Saya tak nampak respon pun. Okey, cikgu. Boleh bagi respon tak? Kenapa ataupun apakah tujuan kita memeta dan merungkai? Sebagai seorang guru, saya percaya kebanyakan guru-guru di sini adalah guru-guru yang berpengalaman. Okey. Jadi boleh tak cikgu senaraikan? Okey. Skop nak jelas daripada Puan Mazlina. Okey, bagus. Ada lagi tak? Respon, okay, menyampaikan PDP kepada semua aras murid yang ada. Okey, bagus. Lagi? Saya sedang menunggu ya cikgu.
apa-apa saya cikgu salah tak kena marah. Okey, melancarkan pengajaran dan ajar secara tersusun. Bagus. Cikgu Muhammad Izwan. Okey. Okey, proses pengajaran memudahkan merancang lesson plan. Ya, memeta di SKP dan merungkai untuk pembelajaran supaya murid dapat faham ikut tahap masing-masing. Lagi-lagi. Kita ada ramai ya. Saya baru baca beberapa saja. Okey. Pelbagaikan bahan dan aktiviti, bagus. Menjadikan PDPR lebih menarik, sangat bagus. Berfokus, ya nampaknya cikgu-cikgu sekalian memang memberi fokus. Okey, untuk memahami konsep bagi setiap aras murid, mempelbagaikan aktiviti ikut aras murid, betul. Mengenal pasti kepelbagaian aktiviti untuk mencapai objektif yang sama, betul. Sangat bagus, okey, semua A++. Okay. Perancangan yang tersusun untuk PDP dapat menentukan kaedah yang sesuai untuk tahap murid. Lagi cikgu, sikit lagi saya bagi lagi beberapa saat. Okey, PDP lebih efisien. Oh, sangat bagus ya. Mantap. Okey. Jadi saya tahu cikgu ada banyak idea, okey. Ada banyak idea di sini. Okey, jadi kita telah pun membincangkan ataupun menulis mengesan kemarahan murid, mengelakkan keciciran, melaksanakan pemulihan pengayaan. Semua ni tadi cikgu dah jawab. Okey, memastikan kemahiran diajar dalam tempoh yang ditetapkan, dapat merancang mengikut kebolehan murid, lancarkan pentaksiran, membuat RPT RPH, memudahkan guru menterjemah di SKP dalam PDP. Itu sangat penting. Okay. Dan juga mengenal pasti pemeringkatan aras SK dan SP. Okay. Jadi inilah yang cikgu dah buat tadi. Okay. Jadi di sini saya skip. Okay. Yang paling penting sekali di bawah tu, okay, perhatikan di sini cikgu, membantu guru memilih bahan yang sesuai. Okay, membantu guru memilih aktiviti yang sesuai. Jadi kalau kita kaitkan dengan PDP, BTN, okay, inilah bahagian topik 3, iaitu kita hendak memilih ataupun menentukan bahan dan aktiviti yang sesuai untuk lesson plan kita. Okay, untuk PDP, BTN. Okey, jadi saya harap cikgu jelas tentang yang ini. Okay, slot ini adalah untuk mengenal bahan dan juga aktiviti lah. Maksudnya kita nak rancang apakah bahan-bahan yang sesuai untuk pengajaran kita dan juga aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk pengajaran PDP BTN yang kita dah bincangkan dengan panjang lebar daripada awal pagi tadi ya, cikgu-cikgu. So, seterusnya di sini tak apa, saya skip. Okey, jadi saya nak sedikit saja kita imbas kembali saja tentang prinsip asas PDP BTN ni, di mana kita sebenarnya sebelum ni kita memang dah mengajar elok dah, kita dah merancang elok dah, tetapi konsep ini kita perkenalkan lagi, okey, disebabkan streaming tidak dibenarkan lagi di sekolah-sekolah. Okey, jadi mestilah ada pelbagai tahap, pelbagai kepelbagaian dari segi profil belajar ataupun apa ni, seperti yang dibincangkan tadi ya, ada tiga tu lah, ada banyak dari segi akademik dia, dari segi minat, kecenderungan dan sebagainya, semua ada kepelbagaian. Jadi sebagai seorang guru, kita mestilah memilih bahan-bahan yang sesuai dan juga aktiviti-aktiviti yang sesuai yang dapat memenuhi kepelbagaian dalam kelas yang kita ajar tu. Okey, jadi di sinilah kita nak mematikan perkara-perkara prinsip asas yang paling utama adalah persekitaran yang menggalakkan dan menyokong pembelajaran. Okey, kualiti kurikulum, pentaksiran yang menjelaskan PDP, PDP bagi pelbagai tahap keupayaan murid, memimpin murid. Okey, jadi itu adalah asas yang telah dibincangkan pada topik 2 tadi. Okey, ini adalah keperluan belajar murid. Okey, keperluan belajar murid dari segi kesediaan mereka, okey, dari segi minat mereka, dari segi profil belajar mereka. Okey, ini semua telah dibincangkan oleh Dr. Fan dan apa ni, dia punya pasukannya lah. Okey, jadi saya harap di sini kita kena jelas tentang kesediaan, minat dan juga profil belajar. Jadi secara umumnya ada kepelbagaian apa ni, dari dalam bilik darjah tu ada kepelbagaian. Okey. Elemen PDP BTN ni,
Okay, yang paling penting sekali yang disebut berulang-ulang kali yang dimasukkan dalam soalan kuis, okay, dan ditanya untuk memastikan guru-guru mendapat maklumat yang betul, tepat dan memahami sepenuhnya, okay, untuk diaplikasikan nanti di dalam bilik darjah. Okay, jadi apa yang perlu dalam PDP BTN ni, elemen-elemen dia mestilah ada tiga. Okay, apa elemen yang pertama adalah apa? Terbeza. Kalau boleh ni, terbeza apa? Cikgu, terbeza apa cikgu? Terbeza kandungan. Terbeza kandungan, bagus. Apakah yang cikgu faham tentang terbeza kandungan? Okey, perkara ataupun pengetahuan idea kemahiran yang sepatutnya dipelajari ataupun dicapai oleh murid. Okey, kemudian kita ada elemen yang kedua iaitu terbeza proses. Okey, terbeza proses iaitu cara murid dan memiliki pengetahuan idea kemahiran tersebut. Okey, jadi seterusnya terbeza produk, iaitu bagaimana murid boleh menunjukkan apa yang mereka telah pelajari. Jadi dalam kita punya dalam topik ni, iaitu kita nak mempelbagaikan bahan dan aktiviti kita, jadi kita mestilah memikirkan juga faktor ataupun elemen PDP BTN, iaitu dia terbeza dari segi kandungan, terbeza dari segi proses dan juga terbeza dari segi produk. Okey, jadi saya harap cikgu jelas tentang ini. Okey, seterusnya pendekatan PDP BTN ni, okey, murid dapat menimbulkan dari aspek bersesuaian dengan kemampuan, personality dan juga kecerdasan. Okey, mengenal pasti. Jadi apa yang kita buat adalah kita perlu mengenal pasti bidang, tema kandungan mengikut tahap tahun. Ini yang kita buat ni, memeta dan merungkai ni. Okey. Okey, kemudian kita kena ruda SK, okey, dan juga SP. Okey, di SKP kita tu adalah kitab utamalah. Okey, selain daripada buku teks dan sebagainya. Okey, kemudian indikator, pengukur, kemahiran yang diajar, konsep dan pengetahuan, tajuk dan juga idea utama dalam satu tajuk. Jadi sebab dalam standard guru juga kita ada peranan ataupun guru tu memainkan 6 peranan kan. Satu sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan juga penilai. Okey, ada 5 peranan yang dimainkan oleh guru. Okey, jadi maksud dia di sini bila kita merancang aktiviti dan juga bahan tu juga, kita adalah perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, pendorong dan juga penilai. Okey, manakala murid pula sebagai dia ni sebagai murid yang belajar, di mana dia mengalami pembelajaran yang aktif. Ini adalah ciri-ciri yang kita nak terapkan dalam PDP BTN. Okey, jadi seterusnya kita nak lihat bagaimana kita nak peta dan juga nak rungkai ya. Okey, jadi kita akan tengok contoh. Okey, kita akan tengok contoh. Tadi yang ini, tajuk ni tadi telah pun dibincangkan oleh Puan Wah dengan panjang lebar. Okey, berkaitan dengan standard kandungan yang kita boleh ubah. Sebab ini adalah fix. Okey, standard kandungan tambah wang, mesti kita kena tambah wang. Mesti 4.1. Okey, kemudian apa yang kita ada selepas kita tahu tentang standard kandungan, kita ada standard pembelajaran. Ya, standard pembelajaran ni ada 4.11 ke dan seterusnya lah. Cikgu lagi hebat bahagian ni kan. Okey, jadi di sini kita ada perkataan verb dia ataupun perkataan kata kerja dia menyelesaikan. Jadi menyelesaikan ni seperti mana yang telah dibincangkan oleh Puan Wah sebentar tadi. Okey, boleh dikeluarkan dalam bentuk aktiviti-aktiviti yang pelbagai. Okey, berbentuk bahan dan aktiviti yang pelbagai lah, yang terbeza dari segi kandungan, dari segi proses dan juga produk. Okey, jadi ini sebenarnya tajuk ni ada dibincangkan dalam apa ni? Dimasukkan dalam salah satu tajuk lah dalam kumpulan
kumpulan kita lah kan, kumpulan perbincangan tu. Okey, nanti cikgu boleh buat lah. Okey, saya akan tunjukkan satu contoh. Okey, di mana dia berkaitan dengan, okey, sebab topik ni kita lebih fokus kepada merancang tentang bahan dan aktiviti ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana yang dikatakan sebagai terbeza kandungan, terbeza proses dan juga terbeza produk tu. Okey, jadi di sini kita nak melihat bahan PDP BT yang malah. Okey, kalau kita lihat di sini, standard pembelajaran adalah mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. Okey, jadi di sini kita ada tiga aktiviti. Okey, kan tadi kita nak buat aktiviti dan bahan kan? Jadi kita fokuslah kepada aktiviti dan bahan. Okey, selalunya, okey, kenapa mungkin ada cikgu yang tanya kenapa ada tiga aktiviti? Okay, sebenarnya tidak semestinya tiga aktiviti ya. Mungkin kita nak buat empat. Okey, kita boleh saja buat empat. Kalau kita nak buat dua saja pun boleh. Okey, tetapi kita ambil contoh, okey, tiga. Okey, kita ambil contoh tiga di sini. Sebab tiga tu dia lebih sesuai lah. Okey, bilangan, kalau kita nak buat lebih tak apa, nak buat lima pun tak apa. Ikutlah kesesuaian cikgu lah. Tadi kita dah bincangkan cikgu tu sebagai perancang, pembimbing dan sebagainya ya. Okey, jadi kebijaksanaan cikgu lah. Okey, yang biasa punya kita buat tiga lah. Okey, sekarang cikgu perhatikan cikgu. Kita ada bahan lah. Bahan kita adalah pensel warna pemadam template muka jam. Okey. Untuk aktiviti yang kedua, kita pun ada pensel warna pemadam template muka jam. Okey, yang ketiga pun sama, pensel warna pemadam template muka jam bulat. Okey, tapi muka jam ni mungkinlah kepelbagaian lah. Dia mengikut kepada apa ni, kemahiran ataupun pengetahuan sedia ada pelajar tu lah. Okey, jadi kalau kita perhatikan di sini, kita nak mencapai standard pembelajaran 5.1. Tetapi kita ada tiga aktiviti. Pada akhirnya nanti penjelasan ni, bahagian penjelasan, bahan yang sama digunakan, okey, bagi ketiga-tiga aktiviti yang berbeza untuk mencapai standard pembelajaran yang sama. Okey, apa dia standard pembelajaran sama tu? Iaitu mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. Okey, jadi aktiviti ini akhirnya pelajar akan capai. Semua pelajar akan capailah yang sama. Maksudnya standard pembelajaran yang kita dah tentukan tu adalah sama. Okey, kita perhatikan di sini cikgu apa perbezaan dari segi aktiviti 1, 2 dan 3. Dari segi bahan tadi saya dah bagi tahu dah, dia bahan dia samalah, kita anggap sebagai sama. Cuma bahan ni ada dari segi sedikitlah kriteria, ada beberapa kriteria yang supaya dia sesuai dengan aktiviti yang kita dah tentukan tadi. Okey. Jadi kalau kita perhatikan di sini cikgu, aktiviti 1 menanda senggatan minit pada muka jam. Jadi sesuailah kalau cikgu, ini adalah cadangan saja ya, cadangan. Jadi cikgu boleh ubah suai dan cikgu boleh kembangkan lagi supaya dia lebih lebih apa ni, ada value lagi tinggi lagi. Semua orang bagi idea kan. Okey, jadi menanda senggatan minit pada muka jam maksudnya apa yang diberikan adalah muka jam yang ada nombor dan juga jarum jam. Okey, jadi pelajar tu hanya menanda saja senggatan minit pada muka jam. Okey, kemudian aktiviti yang kedua adalah menulis nombor dan menanda senggatan minit the template muka jam. Okey, jadi template yang diberikan ni bulat, muka jam bulat dan dia kosong lah, tak ada apa-apa. Jadi murid ni terpaksa perlu menulis dan juga menanda senggatan minit pada template muka jam tersebut. Okey, manakala untuk aktiviti yang ketiga, melukis muka jam yang lengkap dan menanda senggatan minit pada muka jam yang dilukis. Di sini mungkin apa ni, pelajar tu lukis keseluruhan lah, dia melukis. Okey, dan akhirnya kalau kita perhatikan ketiga-tiga aktiviti ni akan mencapai, okey, standard pembelajaran yang sama, iaitu mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. Okay. Jadi di sini saya rasa apa ni, bahan ni telah pun dimasukkan dalam molib ya, iaitu modul, okey, yang boleh cikgu akses, okey, secara e-book ah, flipbook ah. Okey, jadi kita ini sebagai satu contoh lah. Contoh topik tiga iaitu kita menentukan bahan dan aktiviti yang berbeza.
Okey, yang terbeza tu apa dia? Dari segi kandungan mungkin. Yang ini dia sama dari segi bahan tetapi dari segi kandungan, proses dia tak samalah. Proses dia menanda senggatan minit per jam kan. Okey, yang ini menulis proses dia. Tetapi akhirnya pelajar tu akan mencapai satu standard pembelajaran sama. Okey, saya rasa di sini jelaslah ya. Okey, seterusnya kita ada satu lagi contoh iaitu bahan PDP BTN okay, yang berbeza. Kalau kita perhatikan di sini, kita masih lagi ada aktiviti 1, 2 dan 3. Dan kalau kita perhatikan di sini, bahan dia adalah berbeza. Okay, lihat sekarang standard pembelajaran kita. Okay, melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi. Okay, jadi aktiviti 1, kepingan bahan dia adalah kepingan kertas kosong dan pensel. Okey, yang kedua, keratan pelbagai bentuk kertas petak, pembaris dan pensel. Okey, kemudian yang ini aktiviti 3, kertas, pembaris dan pensel. Okey, jadi di sini untuk aktiviti 1 ni kita sediakan kepingan kertas kosong dan pensel. Di samping tu kita sediakan pelbagai bentuk lah ya. Okey, pelbagai bentuk dua dimensi. Okey, jadi pelajar tu perlu menyurih bentuk tersebut. Okey, yang kedua ialah pelajar tu perlu mencantumkan beberapa keratan untuk menjadi bentuk dua dimensi dan melukis bentuk yang terhasil. Okey, jadi di sini proses yang berlainan. Okey, kemudian aktiviti 3, kertas, pembaris dan pensel, bahan yang berbeza. Tetapi aktiviti dia apa? Melukis sebarang bentuk asas dua dimensi. Okey, jadi di sini yang paling penting sekali, bahan yang digunakan untuk melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi adalah berbeza bagi aktiviti yang berbeza, tetapi akhirnya pelajar akan dapat melukis bentuk asas bagi bentuk dua dimensi. Itu yang paling utama. Okey, jadi di sini mesti ada idea-idea daripada cikgu juga. Okey, cikgu ni berkaitan dengan bahan-bahan sebab cikgu memang cikgu punya apa ni bidang, maksud dia mengajar ni memang menggunakan DSKP, okey, dan mempunyai pengalaman yang sangat luas di dalam bilik darjah bersama-sama pelajar. Cikgu dah biasa merancang RPT, RPH dan juga mencari aktiviti atau mereka bentuk aktiviti-aktiviti yang sesuai, menentukan bahan-bahan yang sesuai untuk mencapai standard pembelajaran pada hari-hari yang tertentu tu. Okey, jadi saya rasa proses di sini sahaja yang menjadikan dia berbeza. Okey, jadi apa sahaja yang paling penting, bahan dan aktiviti tu ada terbeza. Okey, jadi sekarang kita nak melihat satu, menonton satu video. Okey, menonton satu video. Jadi saya minta sekejap lagi kita akan lihat ni ya, lampiran. Okey, okey, sebelum tu, okey tak apa. Kita takut. Okey, lampiran ni kita ada lampiran dua ni. Kita ada tajuk video adalah ukuran panjang. Okey, ukuran panjang. Kemudian kita ada satu macam template lah. Okey, tonton video di atas. Okey, tonton video sekejap lagi saya akan tunjukkan video tu. Okey, kemudian lengkapkan jadual di bawah. Okey, kita ada tajuk. Okey, tajuk dia apa? Okey, saya dah tulis tu. Okey, standard kandungan. Okey, apa dia? Kemudian standard pembelajaran, bahan. Okey, bahagian ni lah yang nanti yang penting lah yang kita nak bincangkan. Okey, jadi apakah yang membezakan dari segi kandungan, proses dan juga produk. Okey. Okey. Jadi and then apa sahaja bahan-bahan yang sesuai lah yang boleh cikgu ni kita akan bincangkan secara cepat lah sebab kita pun perlukan masa untuk ni. Sekejap eh. Okay, dah bersedia ke cikgu? Dah.
Okey, kalau semua dah bersedia, kita akan paparkan, tontonkan video ni ya. Okey. Sekejap. Okey. Zira rasa sungguh gembira hari ini. Ibunya telah melahirkan bayi lelaki yang comel. Dia melihat seorang jururawat mengukur tinggi adik lelakinya yang baru lahir itu. Adik lelaki Zira yang baru lahir itu pendek. Tiba-tiba, seorang jururawat memanggil Zira untuk mengukur tingginya menggunakan pembaris yang dilekatkan di dinding. Wahai sayang, tinggi kamu ialah 1 meter. Jururawat itu juga memberitahu Zira yang adik lelakinya yang baru lahir itu berukuran 48 cm. Zira mengucapkan terima kasih kepada jururawat yang baik hati itu. Zira tertanya-tanya, apa itu sentimeter dan meter? Tinggi adik lelaki Zira yang baru lahir itu diukur dalam cm. Cm ialah simbol untuk sentimeter. Sentimeter ialah unit pengukuran untuk barang-barang yang pendek. Tinggi Zira ialah 1 m. M ialah simbol untuk meter. Meter ialah unit pengukuran untuk barang-barang yang panjang. Di sini ada sebatang pembaris. Lihat, setiap senggatan pembaris ialah 1 cm. 1 meter adalah sama dengan 100 cm. Sekarang mari kita ukur lebar kaki bayi itu dengan pembaris. Lebarnya hanya 5 cm. Comel kan? Jarak antara Zira dengan katil bayi ialah 3 meter. Kita juga boleh menggunakan pita pengukur untuk mengukur panjang. Okey, macam mana cikgu? Boleh ya? Okey. Jadi kita telah pun menonton satu video tadi. Okey, kita okey, kita dah tonton pun tadi satu video. Okey, jadi sekarang kita nak isi template yang saya tunjukkan sebentar tadi ya. Okey, saya nak isi, kita isi bersama-sama. Okey. Jadi video 2, okay, apakah tajuk dia tadi? Kurang panjang. Setuju tak, Ego? Kurang panjang? Ya, setuju. Okay. Kurang panjang lagi. Standard kandungan ni dalam tahun berapa ni cikgu? Cuba boleh tolong check tak dekat dalam mana? Dalam DSKP mana? DSKP tahun berapa? Tahun 2 ke tahun 3? Sebab kita molit ni kita fokus pada tahun 2 dan tahun 3 dulu ya. Okay. Ada cikgu dibekalkan dengan DSKP kan? Betul tak tajuk standard kandungan 7.1? Rasanya tahun 2. Betul? Tahun 2? Ada yang boleh respon? Hmm? Ya, tahun 2. Okey, jadi tahun 2. Jadi kita perhatikan di sini standard kandungan 7.1 betul ke cikgu? Cikgu ada yang dia boleh hafal lah. Nombor-nombor tu semua boleh hafal. Sebab dia biasa lah. Okey, tahun 2. Tajuk mengukur panjang. Tahun 2 mengukur panjang, mengira ukuran panjang. Cuba check dalam ni betul-betul. Okey. Mengira 6.1. 6.1 ke 7.1 cikgu? Okey, tolong rujuk pada okey. Betul lah. Okey, betul lah cikgu-cikgu ni hebat lah. Okey, ukuran panjang and then di sini adalah 6.1 kan? 6.1 tajuk dia apa? Panjang. Cikgu boleh buka apa ni speaker ni ya, mic lah kalau nak bercakap. Saya tekan apa. Okey, panjang lah. Okey, panjang kemudian apa lagi yang perlu kita ni? Standard pembelajaran 6.11 lah kan? Betul? Cikgu tolong buka kamera, buka ni
audio supaya saya dalam poin satu mengenal 6.12 tadi mengenal unit panjang mengukur panjang kan tadi kan yang sesuai dengan video tu. Okey, mengukur panjang. Okey. Jadi apakah bahan yang telah digunakan? Apakah bahan-bahan yang digunakan? Pembaris. Pembaris. Lagi? Kita pengukur. Kita pengukur. Lagi? Lagi apa cikgu? Lagi apa tadi? Ada apa lagi tadi? Selain daripada pembaris, kita pengukur. Stiker pengukur boleh juga kan? Siapa? Stiker pengukur. Stiker pengukur di mana tadi? Dinding. Stiker tu. Okey. Klik kertas boleh tak? Klik kertas di mana cikgu? Oh tadi ditunjukkan lah. Klik kertas lah. Di kaki, tapak kaki tadi kan? Betul ke? Ya. Lagi? Apa lagi? Bayi ni boleh ke? Bayi bahan eh? Boleh lah. Bayi kakak dan juga apa ni kita katakan macam apa ni objek hidup lah objek hidup bayi kakak lagi siapa lagi ada tak anak patung misi kan misi anak patung tadi dua siapa lagi Kita pengukur dah cikgu. Pembaris pun dah. Okey. Jadi cikgu isilah. Ini tugas cikgu lah nanti isilah. Okey, kemudian pedagogi PDPBT yang berkaitan dengan kandungan ni. Macam yang dibincangkan oleh Puan Wah sebentar tadi. Okey, berkaitan dengan kandungan. Okey, apakah proses yang berlaku tu? Okey, apakah proses yang berlaku untuk mendapatkan mencapai ya standard pembelajaran mengukur panjang ni? Kan kita nak mengukur panjang. Okey, dan panjang ni jadi apakah proses yang berlaku di sana? Apa yang kita boleh perincikan lagi ataupun apakah yang cikgu boleh lahirkan dengan apa ni? Aktiviti-aktiviti yang berbeza dan sebagainya. Apa dia? Mungkin tadi dia kata ukuran panjang dan ukuran bagi ukuran me apa ni bagi ukuran yang lebih panjang. Kata kerja apa? Mengukur. Mungkin menyata. Okey, saya bagi satu mengukur. Menyatakan. Contoh, menyatakanlah. Okey. And then lagi mengukur. Mengukur. Lagi apa? Membuat? Menanda. Menanda bagus cikgu. Lagi Membandingkan. Boleh yeah. Cikgu membandingkan. Tadi dia membandingkan. Membezakan. Membandingkan. Okey lagi? Membezakan. Membezakan. Membanding bezalah saya. Membezakan. Okey lagi? Merekod. Merekod. Okey betul cikgu. Lagi? Okey. Jadi ada di sana kita nampak kan? Daripada perkataan yang kita nak mengukur panjang tadi iaitu satu kata kerja okey di mana kita boleh hasilkan aktiviti dan juga bahan-bahan yang berlainan ya cikgu untuk mencapai standard pembelajaran yang kita nak capai pada hari itulah okey jadi dia akan mengikut kepada kepelbagaian murid dalam bilik darjah kita okey jadi segi proses tu macam mana proses dia proses apa yang kita bolehkan proses dia. Proses dia apa? Mungkin saya boleh katakan tadi dia kata menyatakan mengukur. Okey, apa yang dia buat tadi pertama sekali dia mengukur kan? Mengukur menanda dan mengukur panjang ataupun jarak. Okey, panjang dalam apa? Dalam unit apa? Dalam sentimeter. Sentimeter dan meter. Okey, kemudian mungkin ada apa? Menggunakan apa? Pembaris. Dia menggunakan apa? Menggunakan pembaris. Okey. Dan kita ukur. Kita pengukur. Okey. Lepas tu menggunakan alat yang sesuai untuk muka kan? Okey. Sebab dia punya
panjang tu ada juga tak selesai. Okey. Kemudian merekod juga. Okey. And then apa lagi? Melukis mungkin. Kan? Menanda. Kita boleh pecah-pecahkan dia lagi kepada beberapa. Melakar dan melukis. Melukis kemudian? Melakarkan. Melakarkan lah. Okey, melakar pun boleh. Okey. Melukis, kita melukis. Melakar dan melukis. Melakar dan melukis. Melukis dah ada dah tu. Okey, jadi apakah agaknya contoh-contoh produk cikgu? Yang ini dia tak sequence, cikgu tak sequence yang kita bincangkan ni. Jadi bila cikgu buat nanti, cikgu mungkin ada cara cikgu macam mana nak menunjukkan bahawa adanya terbeza kandungan, proses dan juga produk tu ya. Okey, jadi bagaimana kita nak membezakan dari segi produk tu cikgu? Hasil apa produk jadual yang bacaan. Jadual bacaan? Jadual bacaan ukuran. Bacaan ukuran tadilah. Ukuran panjang kan? Okey, lepas tu lagi memadankan apa ni? Perbezaan. Pemadanan, memadankan. Perbezaan lebih panjang dan lebih pendek. Membanding beza antara ukuran panjang. Membanding beza, okey. Antara ukuran membanding panjang. Beza bahan beza. Objek ada objek. Objek panjang objek. Ataupun panjang objek, membezakan panjang objek ya. Okey. Lagi kita memadankan ukuran dengan objek yang sesuai. Oh betul cikgu, memadankan ukuran dengan objek yang sesuai. Okey. Itu adalah contoh cikgu, cukuplah cikgu saya rasa. Okey, jadi kita pun masa kita dah sangat, dah ni masa sepatutnya. Okey, jadi di sini adalah, inilah yang contoh-contoh yang saya dapat, saya harap dan Puan Wah haraplah untuk topik tiga ni, cikgu dapat sedikit idea lah bagaimana menentukan atau memikir tentang bahan dan juga aktiviti-aktiviti yang berbeza atau terbeza mengikut kandungan, proses dan juga produk yang sesuai untuk PDP BTN kita. Okey, jadi saya tunjukkan lagi slide ni. Okey, sebenarnya kita ada satu lagi video ni. Video tu adalah tentang sebelum ni lah, tentang apa? Sekejap eh. Okey, video ni tentang ni melibatkan masalah harian, melibatkan penambahan lah, dia ada dalam lampiran satu. Yang ni cikgu balik nanti cikgu boleh ni lah bincang-bincang ke ataupun fikir-fikirkan ya, sebab kita tak cukup masa. Okey, seterusnya sebagai rumusan, okey, sebagai rumusan ini adalah toke kepada kita punya konsep apa ni PDPT, PDP BTN dia sebenarnya apa ni different, terbeza kan, apa ni pembelajaran terbeza kan. Okey, jadi rumusan, sebagai rumusan dia Carol Ann Tomlinson ni kata differentiation is simply a teacher attending to learning needs of a particular student or small groups of students rather than teaching a class of top all individuals in it were basically alike. Okey, jadi di sini mungkin bolehlah kita berikan satu analogi. Okey, kalau kita pergi ke apa ni dalam satu kelas tu, okey, kita mesti ada ramai pelajar. Okey, contohnya dalam satu kelas tu ada 30 hingga 40 orang pelajar ataupun murid. Okey, jadi adakah kita sebagai guru akan merancang hanya satu aktiviti sahaja? Okey, adakah mencapai, mencukupi untuk kepelbagaian yang ada 40 orang tu? Okey, contoh yang paling simple lah. Okey, mungkin kalau kita nak bagi sesuatu dekat pelajar kita sebagai hadiah, okey, misal kata baju ke ataupun apa-apa barang sajalah. Okey, kalau kita bagi baju bersaiz, semua saiz S saja, okey, nanti ada pelajar yang tak padan sebab dalam kelas tu ada yang saiz L, ada yang saiz M, okey, ada yang XXL ke ataupun SS kan, double S. Okey, so semua ni bergantung kepada apa ni kepelbagaian murid kita lah. Jadi sebagai guru adalah tugas kita untuk memikirkan ataupun mengambil apa ni
perhatian terhadap perkara-perkara seperti itu. Okey, dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian cikgu sekalian. Okey, dan saya akhiri saya punya slot ni dengan satu pantun lagi. Okey, terima kasih atas perhatian. Fokus mendengar, tekun dan taat. 10 jari kami menyusun, semoga ilmu memberi manfaat. Okey, sekian terima kasih dan saya serahkan kepada pengacara majlis kita, pengacara untuk bengkel ni iaitu Dr. Mahani. Sekian terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Wah Muang Wei dan juga Puan Junita yang telah menyampaikan tentang topik tiga kita iaitu pemetaan antara di SKP, matematik dan bahan PDP-BTN. Jadi sebelum kita meneruskan sini untuk esok dan sebelum sempat topik tiga ni, ada sebarang soalan yang nak ditanya daripada kedua-dua jurulatih ni, kedua-dua penceramah. Ada sebarang soalan? Sebab ini dalam pemetaan dan memeta dan merungkai, merangkai ini, makna bagi topik ini adalah satu topik yang cikgu betul-betul kena kuasai untuk dalam bengkel seterusnya untuk menghasilkan RTH tu. Ada tu Alan? Ada tak sesiapa yang tanya soalan? Antara soalan saya, yang produk tu dia mesti lebih sama ada satu ataupun lebih ya yang kita boleh buat. Okey. Terserahkan okay. Kepada hakim. Puan sebenarnya produk tu tak semestinya satu. Okey, dia boleh pelbagai. Okey, dan sebenarnya murid pun boleh memilih aktiviti-aktiviti yang mana mereka nak. Okey, sebenarnya cikgu nanti dalam bahagian seterusnya untuk topik 4 dan juga topik 5, cikgu akan diberikan lagi penekanan ataupun perincian yang lebih lagi lah. Okey, dan untuk produk ni, untuk menjawab soalan tadi, produk tu tak semesti, kalau ada 3 aktiviti, tak semestinya berlainan semua. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi soalan? Pemetaan ini guru kena buat dalam RPH sajakan. Apa jawapan dia untuk soalan cikgu Nolihan? Puan Wah mungkin nak respon? Sebenarnya benda ni kita cikgu-cikgu duk buat selalu. Kita pilih mana-mana SK. Dan dari SK tu apa yang mungkin standard pembelajaran yang kita harapkan mereka boleh buat macam tadi lah. So dalam 3 dimensi tu kita harapkan murid boleh kena pasti. So dari buat kena pasti tu kita rancang aktiviti yang sesuaian. So pemetaan ni sebenarnya kita buat selalu merungkai dan kita cari kita rancang aktiviti yang sesuai lah. So buat dalam rancangan bukan buat dalam RTPH, sebenarnya kita lakukan dia jugalah, laksanakan. Boleh macam tu. Okey ya, cikgu-cikgu sekalian, nanti cikgu akan diberikan lagi satu template yang dinamakan sebagai template RPH lah. Di sana nanti ada satu template yang lengkap lah untuk cikgu akan merancang aktiviti and then bahan-bahan dan juga tugasan-tugasan. Itu yang cikgu akan hasilkan untuk produk apa ni, produk yang cikgu akan hasilkan pada akhir bengkel ni ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Bila dah akhir pengajaran tu, okey, jadi dari segi refleksi tu masih ada lagi ke atau tidak ada lagi refleksi tu? Sebab kita dah buat produk. Produk kita apa yang kita nak patut capai kan. Lepas tu dari segi penulisan refleksi tu macam mana? Cikgu-cikgu mesti kena buat refleksi untuk setiap PDP yang kita laksanakan. Ini tak boleh lari lah. Setiap habis satu PDP mesti kita akan fikir semula apa kekuatan kita, apa kelemahan dia. So refleksi tu tak kira lah. Mesti kena buat.
Okey. Dan saya rasa cukuplah untuk hari ini. Okey, ada lagi soalan? Okey. Okey, kita akan sambung untuk esok pada slot yang pada 21 hari bulan untuk topik 4 iaitu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berfokus dan terbeza numerasi. Jadi dalam kita punya bengkel ni kita sentiasa mengulang-ulang PDP BT, PDP BT dan kita ada terfokus, kita akan ada aras, kita akan fokus kepada benda yang sama setiap kali, tetapi pengulangan tu akan semakin berkembang dan akhirnya cikgu akan dapat menghasilkan satu RPH. Jadi saya rasa cukup dulu untuk setakat ni, masa pun dah menunjukkan pukul 3.50. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua JUK dan JU-JU yang terlibat pada hari ini dan kepada cikgu-cikgu yang semua yang menunjukkan komitmen yang tinggi untuk bengkel kita pada hari ini juga. Dan saya mohon maaflah seandainya terdapat salah silap ataupun kadang-kadang ada kekurangan daripada pihak kami. Jadi untuk itu saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bengkel kita berakhir pada hari ini. Okey. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam.